Oke teman-teman, saya akan review game set miniatur. Dan ini penampakannya. Barangkali ada yang mau pesen kawan-kawan dari Sound Miniatur. Dan ini bentuknya. Saya menggunakan foil 12 full baterai semuanya. Dan ini saya bahan dari bekas pipa-pipa tipis. Dan ini saya menggunakan itu buat power cycle-nya, buat matiin semuanya teman-teman ya. Apabila saya mau tes colokannya, dan ini buat matikan. Seperti inilah penampakannya. Dan ini saya belum jadi pintunya, saya belum jadiin, jadi saya lihat-lihat dulu. Barangkali ada yang mau pesan teman-teman dari Sound Miniatur. Oke, dulur-dulur, dan ini saya sudah menyalakannya. Ini voltmeternya tuh gede ya, terlalu gede teman-teman. Jadi saya kemarin-kemarin mau pesan yang kecil, udah habis dari tokonya. Terpaksa saya beli yang ini gede. Dan ini powernya, power seperti biasa saya menggunakan power pasti. Dan ini soundcrate R8, harganya sekitar 130 lah, udah 2 channel. Dan ini bass mic-nya, ini suaranya sudah nice ya teman-teman, seperti Alasis, enak suaranya. Dan ini penampakan lint arrangnya 2 in. Dan ini box woofernya nih teman-teman, terbuat dari bekas bungkus rokok jarum. Dan ini speakernya, speakernya Audiak teman-teman. Bassnya enak, jernih, bass mid, mengeluarkan bass mid, karakter bass mid. Ukuran speaker 3 inch. Beginilah tampakannya si box. Ini namanya kalau tira saya nih, box cumplung. Dan saya ini buat apa? Colokannya membuat dari USB. Dan ini buat charger. Nah, ini penampakannya, terbuat dari charger USB semua. Si power menggunakan USB, dan jamsetnya menggunakan USB. Saya akan menyalakan, saya mencobanya lah. Ya, sekarang kita nyalakan powernya, tuh kan nyala. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Barangkali ada yang mau pesen ataupun mau beli itulah, jangan lupa like, komen video ini ya teman-teman. Jangan lupa